Semangat. Ya baik, para penonton dan para pelamannya. Di pertandingan terakhir ini, kali ini akan mempertemukan satu perwakilan dari Kota Bima, yaitu Goaksi FC akan mencoba menguji kekuatan perwakilan dari Kota Bima. Ausian nomor punggung 10, Sakir nomor punggung 4, nomor punggung 91. Kemudian di kubu SSB Persidena pemain-pemain sebagai berikut. Anas rada di bawah Mister Gawang dengan memakai jersey 20. Faris nomor punggung 4, Fazri nomor punggung 3, Pratama nomor punggung 2, Aiman Bicaksono nomor punggung 8, dan Alif Hakim Al-Mubarak 2. Kemudian yang berada di bangku bench ada Putra nomor punggung 45, Raya nomor punggung 37, Ikhlas nomor punggung 14. Arka pertandingan pada sore ini kembali diberikan kepercayaan kepada Bang Egi, salah satu wasit yang dimiliki oleh PSSI Kota Bima atau ASKOT, yang khusus kami datangkan untuk bisa memimpin turnamen ini pertandingan terakhir. Lagi-lagi sebuah kesempatan yang dimiliki oleh Bekwas ke belakang, Febrian yang dituju. Bola kembali. Lombang pertandingan Galaksi kali ini luar biasa, saudara. Buat tampilan yang begitu menawan diperlihatkan oleh anak kita ini kali ini. Serangan baliknya begitu cepat diperlihatkan Persidena. Mencoba menyisir terbukti ada pergerakan. Dia yang ada di desa Dena mengirim 5 tim untuk berlaga di Open Turnamen SSB Durulunda dengan kap yang pertama ini. Serangan balik kali ini Galaksi FC luar biasa, saudara. Tarik ke tengah berbahaya. Mati Warando yang berusaha untuk bisa menyebut bola. Luar biasa. Nah, ini lagi-lagi sebuah usaha yang tidak pernah gentar oleh mampu di kiri berbahaya. Berbahaya. Ajam Al-Mubarak. Sebuah tendangan langsung jarak jauh luar biasa. Ajam mampu semuanya. Harap duduk di bench pemain. Semuanya mundur. Semuanya mundur. Ya, luar biasa paham dan mengerti kami. Tapi mohon untuk bisa bekerja sama yang baik oleh para penonton dan seluruh supporter yang ada ini. Apapun yang diperintahkan oleh panitia, mohon. Bahaya lagi-lagi kita saksikan pergerakan dari Ujang. Ujang tidak mampu memanfaatkan sebuah kesempatan tadi. Kembali lagi-lagi kali ini. Masih kita saksikan Arif Rahman Hakim memasuki kotak 16. Lagi-lagi terjadi kemelut di area 16. Berbahaya. Ya. Balik kali ini berbahaya, kita saksikan lagi-lagi ada pergerakan. Alas sama-sama nomor 2 kan. D nomor 2 sebuah, B nomor 2 sebuah kan. Aja, lari ke tengah berbahaya. Kesempatan kali ini. Dari ke tengah berbahaya, kesempatan Ujang, sebuah umpan tari yang begitu matang dari Ajam, kemudian diselesaikan, dilihatkan oleh penerus Galaksi. Indah dan menawan, cantik mempesona bagaikan bidadari yang turun dari Dorolonda. Tampilan yang begitu menawan diperlihatkan oleh anak Galaksi ini. Kembali lagi-lagi luar biasa, saudara. Serangan balik coba dilakukan, berbahaya kembali. Masih ada Persidena, melebar ke kiri maksudnya tadi. Umpan panjang jauh ke tengah. Masih cukup tenang para punggawa bertahan dari Galaksi FC yang dihuni oleh Adrian Maulana Fitri Fikri. Berbahaya kembali. Lagi-lagi kita saksikan sebuah usaha dan perjuangan diperlihatkan oleh Persidena untuk bisa mengejar serangan balikan retek yang begitu besar. Transisi pemain yang begitu luar biasa. Lagi-lagi kali ini Sultan. Sultan Anggara, masih Sultan. Sultan Anggara, Sultan. Pendek ke tengah, Ajam, Fajar. Lain ala Ujang, Sultan. Lagi-lagi Sultan Anggara, Sultan. Oh, on ball. Berbahaya kali ini. Ajam. Lalalala. Terus. Iman Bucaksono, ubah lagi ke tengah. Masih cukup tenang, saudara.
Ayang tadi wasit pergantian teman. Kami informasikan mulai besok. Ya, sekali lagi kami umumkan mulai besok kami perlakukan pertandingan pagi dan sore sampai selesai putaran pertama babak penyisian. Ya, kami akan. Masih terjadi keseruan yang sangat mendebarkan. Luar biasa, anak. Aja, luar biasa mencoba mendapatkan sebuah skrisi memang aja. Lagi-lagi kali ini belum selesai supaya Sultan sudah berpindah posisi Sultan. Semoga TL Valencia tadi. Gol indah pun tercipta lagi-lagi. Error kedua sudah terdengar peluit panjang berbunyi pertahanan 15 menit pertama telah usai. Unggul sementara kubu Galaxy dengan skor 2-0. Orang Haigal sudah berdiri di luar. Wasit pergantian pemain dari Persidina. Nomor 10 masuk, nomor 5 keluar dari Persidina. Selanjutnya masih dari Persidina nomor 19 masuk, nomor 2 keluar. Ya, luar biasa seorang sesama lagi akan kita nanti. Ayo lagi sekeluaran mau ganti penewara. Baik, lambang pertandingan sudah. Lagi-lagi kali ini berbahaya. Sebuah pergerakan coba diperlihatkan oleh Arif Rahman Hakim tadi. Namun sayang, mampu diintersep. Namun belum selesai. Lion bukan berbagai pelanggaran. Sebuah umpan panjang jauh tidak ada kawan yang coba dituju. Masih kita saksikan Persidina kali ini. Umpan sebuah tragedi. Luar biasa latih sengaja tadi. Walaupun ada penggawa bertahan dari Persidina. Kembali kesempatan kali ini coba dibangun. Irul, maksud kami ada Haikal. Berikan umpan ke tengah. Haikal. Intercept yang baik. Luar biasa Muhammad Ajam ke tengah. Lagi-lagi mampu dipatahkan saudara counter attack. Wow. Serangan balik kali ini Persidina. Luar biasa saudara, ketegangan jelas sudah terlihat kepada ibu yang ada di samping saya ini. Belum selesai, belum berhenti. Rafa, sebuah kesempatan yang harus disia-siakan oleh Rafa. Lagi-lagi luar biasa, begitu seru pertandingan pada sore hari ini. Jual beli serangan dimulai, serangan balik kali ini Persidina. Coba langsung. Masih cukup tenang para defender yang dimiliki oleh Persidina menghadang serangan-serangan yang dibangun oleh Galaxy FC kali ini. Olah lebih dekat. Percobaan langsung jalan jauh tadi. Apa yang terjadi saudara? Sebuah kesempatan kembali diberikan pada kubu Galaxy FC. Alay. Sudah dilakukan. Lagi-lagi kembali mampu diintersep dengan baik. Datang lagi sekian lain membantu. Masih melebar ke kiri. Haikal Al-Barak. Ajam Al-Jifari. Lagi-lagi kita saksikan saudara. Kali ini intersep yang dilakukan oleh para pemain Persidina. Agar kembali masih dikuasai sepenuhnya oleh para penggawa Galaxy FC. Pergerakan dari Firman Utina akhirnya dikandaskan pergerakan oleh Firman. Lagi-lagi pendek saja. Ayo maju bro. 3 orang ini ya. Iya tak, sisa. Ali ini berbahaya, kita saksikan Sultan Langgara. Masih Sultan. Aika Sultan lagi-lagi berbahaya mencoba menusuk diri. Namun lagi-lagi sebuah ruang gerak langsung ditutup tadi. Serangan balik kali ini. Bola meninggalkan area. Pergerakan dari seorang hati. Ajar.
Iya. Masuk-masuk sana.